السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين. ثم علم أن يوم القيامة يوم عظيم كما قال تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين وفيه مواقيف طويلة ثقيلة وأهوال شديدة وقد وصف الله في كتابه العزيز من أهوال ذلك اليوم وأهواله ما يتول ويهول ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه من ذلك كذلك ووصف السلف الصالح من أمر ذلك اليوم على حسب ما بلغهم عن الله ورسوله وقد جمع العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم التي ألفوها في أخبار يوم القيامة وأحواله وأهواله شيئا كثيرا كذلك مثل كتاب ذكر الموت وما بعده من الإحياء لحجة الإسلام الغزالي رحمه الله وكتاب الدرة الفاخرة في كشف علوم الآخرة له أيضا وكتاب التذكرة للقرطبي رحمه الله وكتاب شرح الصدور في أحوال الموتى والقبور وكتاب البدور السافرة في أحوال الآخرة للحافظ السيوطي رحمه الله وقد ذكرنا من ذلك غروره وعيونه وجماله وما لا غنى عن الاطلاع عليه والعلم به فمن اكتفى به كفى ومن أراد زيادة الاطلاع والاتساع في ذلك العلم فعليه بالنظر في هذه الكتب التي ذكرناها وما في معناها ممن لم نذكره من المؤلفات التي ألفت في هذه العلوم على انفرادها أو ما غيرها وبالله الإعانة والتوفيق. Kemudian ketahuilah bahwa hari kiamat itu adalah hari yang agung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, ala yudunnu ulaika annahum mabutsun. Tidak, apakah mereka tidak mengira bahwa mereka akan dibangkitkan? Dibangkitkan di hari apa? Pada hari apa? Liyaumin azim. Dibangkitkan untuk hari yang agung. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari yang agung itu adalah di mana hari seseorang atau manusia secara keseluruhan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi, dan di dalam hari tersebut mawaqif. Ada kejadian-kejadian tawilatun yang sangat lama, sakilatun dan yang sangat berat, wa ahwal syadidah, hal yang sangat mengerikan. Kita telah mengetahui di dalam beberapa pertemuan tentang apa yang terjadi pada hari kiamat dan apa yang terjadi setelah hari kiamat. Sudah dijelaskan, sudah diterangkan. Pada intinya, semua orang mengharapkan satu, yaitu syafaat Rasulullah. Karena mereka tidak pernah menganggap amal yang banyak, amal yang besar yang dimilikinya dapat menyelamatkannya. Siapa?
orang yang banyak amal, orang yang memiliki banyak kebaikan, ketaatan, tidak pernah mengandalkan amalnya. Justru mereka menginginkan pertemuan dengan Rasulullah agar mendapatkan syafaatnya. Itu mereka yang banyak amalnya, yang banyak ketaatannya, mengandalkan bertemu dengan Rasulullah untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena kejadian saat itu, apa yang terjadi di saat itu, dirasa oleh mereka amalnya tidak dapat menyelamatkannya, amalnya tidak dapat melindunginya, amalnya tidak bisa menjadi andalannya. Kejadiannya begitu sangat dahsyat. Kita memiliki persiapan. Ternyata yang bakal terjadi itu melebihi kesiapan yang kita siapkan. Kira-kira kita mengandalkan kesiapan kita bisa terpakai yang kita siapkan? Tidak. Karena yang terjadi lebih besar. Anggap banjir, anggap tsunami. Kita mempersiapkan untuk banjir paling sekian, nggak taunya banjirnya lebih dari apa yang kita siapkan. Oh, mungkin dia sudah mempersiapkan barang yang dibawa ditaruh di atas, atau yang di lantai dinaikkan, anggapannya banjir paling di atas mata kaki atau setengah betis. Nggak taunya banjirnya bukan hanya setengah betis, setengah paha, atau bahkan hampir menenggelamkan. Apa yang dia siapkan tadi? Hancur, rusak. Begitulah hari kiamat. Yang banyak amalnya, yang banyak ketaatannya, tidak mengandalkan amalnya, melainkan ingin berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini itu para sahabat, di antaranya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, di mana nanti aku mencarimu? Di mana aku bisa mendapatkanmu? Karena berkumpul manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman banyak. Kita kalau berada di satu tempat untuk mendapatkan seseorang yang kita cari sulit. Mungkin bisa enggak ketemu. Misal berada di Arafah, atau berada di Mina, atau berada di Masjidil Haram, sulit kita mencarinya. Kenapa? Orang banyak. Loh, itu masih sedikit. Masih mungkin jutaan. Mungkin jutaan masih. Nah, kalau dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, kita mencari Nabi Muhammad susah. Makanya Anas bin Malik, di mana aku bisa mendapatkanmu, menemukanmu? Katanya Rasulullah, pertama engkau akan mendapatkanku di Sirat. Kalau aku enggak menemukanmu ya Rasulullah, di Mizan. Kalau aku enggak menemukanmu, di Haud. Karena aku enggak akan mungkin menjauh dari tiga tempat ini, Sirat, Mizan, dan Haud. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bukan kita bisa, wah enak wis, kalau gitu bisa ketemu Rasulullah. Kita tahu tempatnya Rasulullah, tidak lepas dari tiga ini. Tapi belum tentu kita bisa menemukan dan mendapatkan Rasulullah di tempat tersebut. Ini sahabat Anas yang dekat dengan Nabi, begitu takutnya sehingga meminta perjumpaan dan bisa menemukan Rasulullah, mendapatkan Rasulullah di akhirat nanti. Makanya hari kiamat itu bukan hari yang biasa. Hari yang benar-benar harus kita perhatikan. Bagaimana cara kita mempersiapkan penyelamatan pada hari tersebut. Jangan nyantai.
Allah telah menjelaskan banyak tentang hari kiamat dalam ayat Al-Quran, dan semuanya itu mengerikan. Mengerikan, semua isi bumi naik, keluar. Semua yang ada di atas bumi hancur, lebur seperti debu. Tidak ada yang tersisa. Barat timur kelihatan. Coba bayangkan, tsunami yang begitu aja diperingati setiap tahunnya. Kenapa? Meninggalkan banyak orang, merubuhkan banyak bangunan. Heboh dunia. Kiamat, enggak heboh. Hancur semua. Bukan hanya satu negeri. Bukan hanya satu kota, satu provinsi, semuanya yang ada di dunia ini hancur. Enggak ada yang heboh untuk mempersiapkan dirinya menyelamatkan. Ada yang heboh? Enggak ada. Nyantai masih. Masih nyantai, masih tenang, asik ngobrol di warung kopi, asik ngobrol. Dengan keluarga, asik ngobrol dengan teman, masih asik reario kesana kemari dan yang lain sebagainya. Apa yang kamu persiapkan untuk menyelamatkan? Apa yang bisa kamu andalkan untuk menyelamatkan diri kamu nanti? Bukan hari yang biasa ini, butuh persiapan yang sangat matang. Mereka yang memiliki persiapan yang sangat matang masih ingin berlindung kepada Rasulullah. Kita yang enggak memiliki persiapan yang matang mau berlindung dengan Rasulullah, mimpi ketemu aja mungkin tidak. Karena itu kita harus persiapkan. Terdapat kejadian-kejadian yang luar biasa, dan itu sudah disifatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Keadaan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat yang sangat panjang Allah menjelaskan, sangat banyak yang mengerikan dan yang lain sebagainya. Begitu juga Rasulullah mensifatkan tentang hari kiamat di dalam hadisnya. Ketika ditanya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi enggak mengatakan macam-macam. Ma'adat talaha, apa yang kamu siapkan untuknya? Kenapa? Itu menunjukkan butuhnya persiapan. Kita tahu tanggal, hari H, acara. Kita misalnya buat acara, kita tahu. Loh, kita tahu butuh persiapan untuk menyambut hari H. Kita siapkan ini, kita siapkan itu. Kita teliti lagi, kita koreksi lagi agar hari H terlaksana dengan sempurna. Kan gitu. Ini acara cuma 1 jam, 2 jam atau 1 hari, 2 hari, persiapannya jauh-jauh hari sudah. Yang diundang, makanannya, tempatnya dan yang lain sebagainya sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sama dengan hari kiamat, Allah menceritakan tentang kejadiannya, Allah menceritakan tentang dahsyatnya, Nabi Muhammad mensifatkan, itu butuh persiapan. Makanya ketika Nabi ditanya, kapan kiamat? Ma'adat talaha. Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Butuh persiapan. Bukan butuh uang, bukan butuh harta, bukan butuh kekayaan, bukan butuh ini. Butuh persiapan, kesiapan kita untuk menghadapinya. Bencana itu hal yang lumrah terjadi, hal yang wajar, rumah rubuh, air laut pasang, tsunami, hal yang wajar. Tapi yang dibutuhkan persiapan kita untuk menghadapinya. Gak mau tsunami, jangan hidup di dunia. Gak mau gempa, jangan hidup di dunia. Gak mau rumahnya rubuh, jangan hidup di dunia. Tapi kita harus persiapan. Sekiranya sewaktu-waktu rumah rubuh, enggak, rumah saya enggak rubuh. Ini ngecornya ini 7 lapis bumi. Insya Allah kuat. Ini 1 pabrik semen saya habiskan untuk 1 pilarnya dan yang lain sebagainya. Ini dunia.
Kamu bukan khalik, bukan pencipta, makhluk, kamu diciptakan. Yang menentukan adalah khalik. Sudah. Kalau rubuh, kamu harus bersiap. Bagaimana sekitar kira-kiranya ini jatuh, kita mati, kita memiliki amal yang banyak, amal yang besar. Seperti itu. Persiapan itu harus ada. Rasulullah menyiapkan, "Ma ada telah apa yang kamu semua." Begitu juga para salafus saleh. Mereka mensifatkan tentang kiamat dari apa yang mereka fahami. Dari Al-Qur'an, dari hadisnya Rasulullah. Mereka sampaikan bahasa mereka kepada orang-orang yang ada di antara mereka. Apa yang mereka fahami tentang firmannya Allah, hadisnya Rasulullah tentang kiamat itu disampaikan dengan bahasa mereka, dengan perkataan mereka. Karena itu sehingga para ulama, banyak di antara para ulama itu yang mengarang tentang kiamat, tentang alam barzakh dan kejadian setelah barzakh akhirat. Itu dikarang sama ulama. Dahsyatnya kejadian di hari itu dan yang lain sebagainya. Di antaranya Imam Al-Ghazali, Imam Al-Qurtubi, Imam As-Suyuti, semuanya mengarang. Banyak ini di antaranya Imam Ghazali, Imam Qurtubi, Imam As-Suyuti mengarang tentang menyebutkan di situ tentang hari kiamat, keadaan hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, kemudian tentang kematian dan setelahnya kematian. Dan itu ada dalam kitab Ihya miliknya Imam Ghazali. Begitu juga Ad-Durratul Fakhirah fi Kashfi Ulumil Akhirah punyanya Imam Ghazali. Begitu juga kitab At-Tadhkirah miliknya kitab Imam Qurtubi. Begitu juga kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur, ya, dan Al-Buduru Safira fi Ahwalil Akhirah, ya, karangan daripada Imam As-Suyuti. Lah, apa yang disebutkan oleh beliau Al-Hawi Abdullah Al-Haddad di dalam kitab ini adalah poin-poinnya, poin utamanya, globalnya. Global, bukan rincian, hanya poin dan global. Wa ma la ghina 'anil ittila' 'alaihi wal 'ilmi bih. Faman iktafa bihi kafa. Siapa yang merasa cukup dengan yang disebutkan itu sangat cukup. Merasa cukup berarti bermanfaat. Dia mengambil manfaat dari apa yang disebutkan oleh beliau. Kalau dirasa kurang, ya telaalah kitab yang khusus menyebutkan hal tersebut atau yang bercampur dengan yang lainnya. Walhasil yang ingin bertambah mengetahui lebih, ya berarti dia perlu membaca kitab yang khusus menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau ini kan poin-poinnya, pokok-pokoknya. Tapi kalau dirasa kurang, kepingin tahu lebih, ya kitab-kitab yang khusus dikarang hal tersebut bisa kita telaah. Ya. Tapi kalau kita menelaah tok, tapi tidak bisa mendapatkan apapun darinya, percuma. Nah, karena itu walhasil intinya kita perlu persiapkan diri kita menyambut kiamat kalau kita memang menjumpainya. Ya, kalau kita berada di harinya, jadi kita harus persiap. Benar-benar bersiap untuk menghadapinya. Mau tidak mau kita akan menghadapinya. Karena itu butuh persiapan yang matang. Nah, persiapan yang matang yaitu meneladani Rasulullah, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kejadian dan dahsyatnya hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan, kemudahan dapat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.